Hi guys, welcome back to my channel. I'm Rita Wang dan hari ini aku mau review sebuah produk, yaitu mesin pembuat natural sanitizer yang ukurannya tuh jauh lebih besar daripada video-video aku sebelumnya. Jadi ini ukurannya 3 liter dan yang lebih hebatnya lagi, alat ini dapat menjadi diffuser sehingga ruangan kita atau kamar kita itu bisa jadi steril guys. Nah tentunya kan di saat pandemi ini kita kan pasti butuh menjaga kebersihan dan salah satunya kita harus punya sanitizer. Tapi sanitizer yang aman untuk bayi atau anak-anak itu yang natural sanitizer. Nah tapi memang sudah banyak yang jualan natural sanitizer, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa membuat natural sanitizer sendiri di rumah sehingga kita sudah tahu nih apa kandungan yang ada di dalamnya. So yeah, without further ado, I will review this product. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel aku, hai, kenalin, namaku Rita dan aku upload video tentang ide masakan, daily life, dan ide bisnis. Jadi bagi kalian yang suka dengan konten seperti itu, buruan klik like-nya and subscribe and turn on post notification-nya supaya kamu gak ketinggalan video-video dari aku. Okay guys, jadi seperti biasa aku akan review boxnya terlebih dahulu. Jadi boxnya seperti ini, cukup besar. Dan ini adalah hypochlorite generator yang bisa menghasilkan natural disinfektan, yaitu hypochlorous acid atau HOCl. Nah, bagi kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, jadi aku sudah mereview dua produk yang ukurannya lebih kecil daripada ini. Jadi hypochlorous acid itu adalah natural disinfektan yang mampu dan lebih efektif untuk membunuh virus, bakteri, kuman, dan jamur. Jadi disinfektan ini tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya dan tentunya itu aman untuk bayi ataupun anak-anak. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Nah, jadi untuk boxnya seperti ini. Kemudian di samping boxnya itu ada tulisannya safety guide-nya, apa yang kalian tidak boleh lakukan supaya alat ini tuh aman ya, bisa kalian gunakan dengan aman. Ya seperti ini. Kemudian di samping boxnya lagi ada tulisannya modelnya, terus nama produknya, jadi XD series, terus habis itu ada di sini juga tertulis water tanknya, kemudian ada rated powernya 28 watt, dan ya kurang lebih seperti ini. Dan ada package size nya ukuran dari box ini. Jadi untuk boxnya kurang lebih seperti ini ya guys. Okay guys, jadi alatnya bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya aku bandingkan dengan alat-alat sebelumnya, jadi yang ini ukuran sedang, terus kemudian yang ini ukuran yang lebih kecil lagi. Jadi yang ini yang compact yang bisa dibawa kemana-mana, terus yang ini untuk kebutuhan rumah tangga, dan yang ini tentunya juga untuk ruangan ya. Jadi untuk dalamnya itu, waktu kita buka tutupnya, itu isinya kita dapat seperti biasa buku panduannya, terus habis itu kita dapat botol spray seperti ini yang kosongan. Jadi setelah kalian karena isinya tuh banyak ya, jadi kan 3 liter, kalian bisa isi di botol kecil seperti ini dan kalian bisa bawa juga kemana-mana. Nah terus habis itu untuk di dalamnya ini kita akan mendapatkan kabelnya, jadi bentuk kabelnya seperti ini. Nah nanti itu akan dicolokkan di belakang dari produk ini ke sini, nggak dicolokin aja. Nah kurang lebih seperti itu. Terus ada juga kita dapat ini remote-nya, tapi remote-nya ini harus diisi baterai sendiri ya, karena dia enggak sediakan baterainya. Jadi baterainya kurang lebih bentuknya kayak gini ya, yang bundar kayak koin itu loh. Nah, karena aku enggak punya
baterainya, jadi ya aku nggak pakai ini. Jadi kurang lebih nanti isinya bisa dinyalain, matiin, terus ada speedometernya, terus ada bisa ngatur timingnya sama konstannya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk remote-nya. Terus habis itu kita juga dapat sendok takarnya, jadi ini untuk garamnya. Kemudian kita juga dapat ini, jadi ini supaya garam kita itu enggak tumpah-tumpah ya. Jadi kalau kita taruh isi garam itu supaya enggak tumpah-tumpah, atau kita mau isi kayak refillan kita di botol ini, nah itu kita tinggal masukkan sini supaya enggak jatuh-jatuh. Natural disinfektannya, jadi kurang lebih dapat ini aja. Nah sekarang aku akan mulai menjelaskan buku panduannya terlebih dahulu. Oke, jadi ini buku panduannya. Nah di sini kita bisa melihat ada instructionnya. Jadi ini ada product structure-nya. Terus habis itu ini ada water pen-nya. Oke, macam-macam sudah dijelaskan. Terus ini dijelaskan juga bagaimana cara penggunaannya, yang nanti akan aku praktekin aja ya biar kalian mengerti. Terus habis itu di sini ada step-stepnya untuk membuat disinfektannya, yaitu hanya campurin air sama garam. Garamnya itu 20 gram aja ya guys, jadi per 3 liter itu. Terus habis itu kita tinggal pencet on-nya. Terus di sini dia bisa ada diffusernya gitu, jadi dia bisa menguapkan gitu loh. Terus di sini ada penjelasan tentang konsentrasi yang dibuat dari alat ini. Jadi ada low concentration, medium concentration, terus high concentration. Nah ini ada penggunaannya sendiri-sendiri. Jadi kalau low concentration dia bisa untuk air disinfection, buat cuci tangan, terus habis itu untuk membersihkan buah-buahan misalnya kalian dari pasar, sayur-sayur. Bisa juga digunakan untuk disinfektan kalau misalnya kalian lupa, itu bisa gunain ini. Atau ya ini untuk apa, gigitan nyamuk. Terus ini female private care. Nah, kalau untuk medium concentration-nya itu bisa untuk mendisinfektan barang-barang bayi, misalnya kayak botol. Terus ini ya pokoknya ada macam-macam ya guys, bisa untuk keperluan rumah tangga kalian. Dan dia juga bisa menghilangkan bau mulut ya guys, jadi ini untuk menghilangkan bau mulut itu juga bisa. Terus kalau untuk high konsentrasinya itu bisa untuk membersihkan kayak di dapur kalian, pokoknya untuk bersih-bersih gitu loh. Nah jadi kalau di belakangnya ini ada kayak gimana caranya kita untuk menghandle alat ini, kita untuk merawat alat ini supaya dia itu nggak rusak. Nah jadi di sini semua sudah tertulis semua ya, jadi ini dalam bahasa Inggris semuanya. Ini safety guidelines-nya itu sudah ada di box tadi. Terus ini kalau ada troubleshooting-nya, terus habis itu technical parameters-nya. Ya kurang lebih seperti itu ya guys. Terus ini terakhir ada warranty card-nya. Jadi seperti itu. Sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Oke guys, jadi yang kita lakukan adalah isi air dulu. Jadi ini air biasa, terus aku isi sampai 3 liter ya guys. We'll be right back.
guys, jadi 3 liter itu ukurannya seperti ini ya. Terus yang di tengah-tengah ini itu nanti yang bisa mengubah jadi air ini jadi uap gitu. Nah sekarang aku mau kasih garam. Jadi ini garamnya 20 gram aja ya. Udah seperti itu. Terus kemudian kita ambil colokannya tadi, udah aku colokin. Sekarang kita tinggal colokin. Sekarang yang kita lakukan, nah itu ada suaranya, tunggu kita tekan tombol on di bawah ini. Nah, otomatis mesinnya itu akan berjalan sendirinya. Nah karena ukurannya ini 3 liter ya guys, jadi kurang lebih itu membutuhkan 30 menitan. Nah setelah 30 menit itu dia nanti akan mengeluarkan berfungsi sebagai diffuser juga guys. Nah jadi kita akan tunggu selama 30 menit dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke. Alatnya sudah mulai jalan ya di sini. Terus kita tinggal tutup aja di sini seperti ini. Terus nanti uapnya itu nanti akan keluar dari sini guys. Oke guys, jadi aku udah nunggu kurang lebih selama 30 menitan dan ya jadinya seperti ini. Jadi ini sudah siap digunakan ya alat ini. Jadi natural sanitizer-nya ini hanya butuh waktu 30 menitan dan kamu udah dapet natural sanitizer sebanyak 3 liter. Nah ini, jadi alatnya ketika dia sudah selesai memproses selama 30 menit. Nah kalau misalnya kalian mau jadikan uap, itu kalian tinggal pencet constant humidity ini. Nah ini tinggal dipencet, nanti dia nyala sendiri. Nah, ini mungkin nggak kelihatan ya dari kamera, tapi kalau di sini aku pegang di atasnya ini, itu kayak terasa ada uapnya gitu loh guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah terus kita ini tadi kalau kalian beli itu kalian juga diberikan botol seperti ini, botol kosong seperti ini. Jadi dari 3 liter itu kalian bisa kayak refill gitu loh di sini, dan ini bisa dibawa kemana-mana gitu loh guys. Oke guys, jadi aku sudah menunggu kurang lebih 30 menitan dan sekarang humidifiernya sudah nyala. Dan ini kalau tangan aku taruh di atas gini, ini kalian bisa lihat ya, kayak uapnya itu betul-betul keluar ya. Nah jadi ini membuktikan bahwa alat ini betul-betul berfungsi dengan baik ya. Tapi sebelumnya aku akan melakukan tes terhadap 3 alat yang sudah aku review sebelumnya di video sebelumnya, dan aku akan melakukan tes ini dengan menggunakan alat yang namanya Hydrion Chlorine Test Kit Paper. Jadi istilahnya ini adalah kertas klorin ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk mengecek apakah kadar klorinnya itu tinggi atau rendah. Kalau misalnya dia tinggi, berarti dia mampu membunuh virus dan juga bakteri dan kuman-kuman lainnya. Nah, jadi Hydrion Chlorine ini adalah alat ukur untuk mengukur kadar klorin yang dalam parameternya itu 10-200 ppm. Nah, jadi aku akan tes seberapa efektifnya natural disinfektan yang sudah aku buat dengan ketiga alat ini ya. Nah, kalau misalnya kertas ini bisa berubah warna jadi semakin gelap kayak gini gambarnya, jadi warna hitam gini, nah berarti dia efektif. Nah tentunya kalian juga bisa beli alat ini di marketplace, karena tentunya kalau misalnya kalian beli natural disinfektan merek lain, tentunya kan sudah banyak yang jualan juga. Nah kalian kan tetap harus istilahnya itu mengecek apakah
itu betul-betul efektif seperti yang diberitakan. Nah, kalau kalian nggak cek, takutnya nanti tidak efektif, tidak bereaksi, kan ya rugi toh. Dan tentunya kalau pakai alat ini, itu kalian bisa mendapatkan sanitizer yang lebih murah, dan juga kalian sudah tahu kandungan di dalamnya tidak ada bahan kimia, dan juga harganya lebih murah guys. Nah, jadi ini kalian bisa pakai dan menghasilkan seberapa banyak yang kalian mau natural sanitizernya. So ya, sekarang aku akan langsung aja cek. Gimana ceknya? Jadi ini aku buka dulu ya. Jadi alatnya kayak gini. Ini kayak kertas gitu, terus nanti aku bakal ambil secukupnya. Oh ya, jadi ini aku akan tunjukkan. Ini adalah air biasa. Jadi air biasa, dan aku akan tunjukkan. Kalau air biasa itu, dia nggak bisa berubah warna kan. Nah ini ya, aku contohin ya sekarang. Nah misalnya gini, ini aku ambil sedikit secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Nah terus aku taruh di meja ini. Ya ini kalian bisa lihat ya. Terus aku semprot. Nah dia, kalian bisa lihat sendiri ya, dia tidak berubah warna sama sekali. Nah artinya dia itu nggak bisa bunuh kuman maupun virus. Nah tapi sekarang aku akan sisihkan terlebih dahulu ya. Ini ya, kalian bisa lihat ini nggak berubah sama sekali. Sisihkan dulu. Terus aku lap bersih. Sekarang aku akan coba pakai yang besar dulu. Jadi ini botol yang tadi aku tunjukkan, ini udah aku refill dengan yang alat 3 liter itu. Nah, sekarang aku ambil ini aja, terus aku taruh di meja. Dan ini langsung aku semprotkan. Nah, ini langsung otomatis dia akan berubah warna ya. Ini kalau kalian lihat, nah, semakin tinggi KKM-nya, berarti semakin ampuh untuk membunuh virus, bakteri, dan juga bisa dibuat bersih-bersih. Seperti noda yang membandel, pakai ini dia bisa hilang. Oke. Nah, ini aku sisihkan juga. Biar kalian tahu bedanya. Terus ini aku lap bersih. Sekarang aku ambil lagi. Ini ya, masih putih, masih bersih. Oh, ini sudah kena masalah. Oh, belum. Ya, jadi itu masih bersih. Sekarang aku ambil yang ukuran sedang. Ya, seperti ini. Terus aku langsung coba semprotkan. Langsung berubah jadi warna hitam ya guys, kalian lihat sendiri. Nah jadi ini berarti dia mampu untuk membunuh virus ataupun bakteri atau kuman. Aku sisihkan dulu. Terus terakhir aku akan tes alat yang kecil ini. Yang ini yang kita bisa bawa kemana-mana, yang kompak ini. Ya guys, taruh di meja, kemudian langsung coba semprotkan. Nah, langsung berubah warna jadi hitam ya guys.
Nah, jadi ini sudah membuktikan bahwa tiga alat ini sangat-sangat efektif untuk membunuh virus maupun kuman. Nah, ini ya, aku taruh di sampingnya ini, aku jejerin. Jadi ini yang kecil, terus ini yang sedang, terus yang ini ukuran 3 liter dan yang terakhir yang ini air biasa. Nah, kalian bisa lihat ya perbedaannya itu. Jadi semakin lama alat ini, kalau kalian prosesnya semakin lama ya, dia semakin konsentrasinya semakin tinggi. Jadi seperti itu. Ya, jadi kurang lebih videoku sampai di sini aja ya. Dan thank you for watching. Mohon maaf bila ada salah kata. And that's all for today guys, and I see you in my next video. Bye bye.